Halo Fitnessmania, ketemu lagi ya dengan saya Freddy. Di pagi kali ini kita mau latihan otot perut bagian bawah. Jadi biasanya jam segini sebelum sarapan emang saya rutinitas yang saya lakukan adalah melatih otot perut ya. Untuk contoh gerakannya kayak gimana? Yang pertama kita pakai media matras ya. Jadi bisa kalian lakukan gerakan ini di rumah kalian di saat bangun tidur sebelum kita sarapan ya. Langsung saja, ini khusus buat latihan otot perut bawah ya. Jadi ini berfungsi untuk melatih otot perut bagian bawah. Terserah tangan kalian mau gini atau kayak gini, terserah ya, tapi lebih nyamannya kayak gini. Jadi ambil nafas, naik, turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, 20 repetisi, setnya 4 sampai 5. Itu kalau kita melakukan dengan apa, tanpa istirahat atau cuman jeda istirahat 30 sampai 40 detik, itu enggak makan waktu sekitar 3 menit paling udah selesai ya. Jadi kita lanjut yang selanjutnya. Kalau yang tadi kan kita pakai matras, nah ini kita pakai bangku ya. Jadi sama, ini gerakannya sama kok, cuman tekanannya lebih kena. Jadi di saat kita turun, kayak kaki kita turun itu bisa full sampai bawah. Contohnya kayak gini. Nah, ini ya. Ambil nafas, atas dulu ya, turun. Nah, ini bedanya cuman ini bisa sampai bawah. Kalau pakai matras tadi kan kita kena lantai. Nah, ini sampai bawah ya. Ambil nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, jadi gampang kok. Ini bisa kalian lakukan di rumah kalian. Jadi ibarat pagi-pagi kita udah nyicil bakar lemak perut bagian bawah. Apalagi sebelum kita masuk kalori itu pembakarannya lebih cepat ya. Jadi yang gerakan yang selanjutnya yaitu hanging leg raises, ini namanya ya. Jadi ini buat teman-teman yang di rumah bisa gunakan media kayak apa namanya, gawangan pintu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya gawangan pintu. Jadi kayak ada kamar gitu, mau tangan kita mau begini atau begini, terserah kalian ya. Jadi enaknya menghadap mana ini lightingnya. Coba menghadap sini, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti kita dari sana ya. Terserah tangan kalian kayak gini, saya nggak nyentuhin kayak gini karena yang digunakan kan adalah pintu. Nah, tangannya gini aja atau gini. Ambil nafas. Satu, coba kayaknya kok gelap, dari sana aja.
ambil nafas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke. Kita coba dari sisi yang sebelah sini ya, karena kita menghadap sini kena lighting dari matahari jadi kurang jelas. Kalau menghadap sana kita backlight jadi apa? Enggak kelihatan. Nah, kita coba menghadap ke bagian sini. Mungkin teman-teman lihat kontraksi ototnya. Ambil nafas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nah, ini kita yang pertama tadi hanging leg tapi di lantai, terus hanging leg menggunakan bangku, dan yang selanjutnya adalah hanging leg raises menggunakan body weight tubuh kita. Nah, untuk yang terakhir ada lagi, ini yang paling simpel. Jadi misalkan kalian di kursi kalian juga bisa, atau di meja juga bisa ya. Nah, posisinya kayak gini. Ini kalau badan kita terlalu kayak gini nanti kenanya perut atas. Jadi di saat kita agak turun itu badan kita condong ke belakang. Jadi ibarat kayak gini. Nah, coba kita dua visual ya, menghadap sini sama menghadap sana. Ambil nafas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Nah, 12 kali coba. Yang sini juga 12 kali ya. Ambil nafas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Oke. 1 2 3 4 dalam yang terakhir. Sekali lagi ya, teman-teman. Kalau ini simpel banget. Jadi ini tenaganya lebih ringan dari yang lain. Ini angkat gini ya. Cuman kayak gini aja. Jadi yang kontraksi adalah perut bawah, perut samping juga ikut kena ya. Ambil nafas yang dalam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke ya, jadi itu adalah beberapa contoh variasi melatih otot perut yang bisa kita lakukan di rumah setelah kita bangun tidur. Jadi diusahakan olahraga kecil, entah itu jogging, lari, latihan perut, push up, pull up, sit up di pagi hari, itu akan membakar kalori sebelum kita kemasukan kalori yang lain buat seharian kita ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu video dari saya. Semoga sedikit banyaknya video ini bermanfaat buat kita semua. Dan ini hari Jumat, kita selalu berdoa buat yang terbaik buat kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu rezeki yang halal dan barokah buat kita dan keluarga. Dan sampai ketemu ya di video saya selanjutnya. Salam Freddy Diamond.